Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gotong royong. Cipto Banyuwangi akan review kembali terkait dengan video shot penyambungan kanal Seba jaringan. Banyak sekali kritik dan saran dari teman-teman di kolom komentar yang perlu saya jawab. Di antaranya, kenapa part yang terakhir video kok dicepetin, Bang? Saya akan jawab di sini. Teman-teman harus tahu, panjang kanal C itu rata-rata 6 meter. Sedangkan yang kita kerjakan di sini panjang bentangan 6 meter 80 cm ya. Secara tidak langsung kita harus sambung kanal C tersebut dengan 80 cm. Langkah pertama, kita harus potong kanal C bajaringan dengan ukuran 80 cm untuk sambungan. Yang kedua, untuk boxnya maksimal kita pakai 1 meter ya, minimal 80 cm. Seperti pada video ini. Perlu saya jelaskan di sini, untuk tanda panah itu tidak menentukan kupingan. Jadi kupingan kadang terbalik dengan tanda panah. Itu yang sering terjadi dan saya alami. Yang jelas untuk penyambungan bagian box, usahakan yang lebar di luar dan box yang kecil ada di dalam. Ada yang perlu diperhatikan lagi buat teman-teman ya, untuk bottom coat usahakan kupingan yang lebar ada di bawah. Agar kekuatan lebih maksimal, teman-teman bisa gunakan satu sisi 4 baut rubbing dan satu sisi 4 baut rubbing. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, video ini tidak saya skip, sengaja ada permintaan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.